Dilansir dari wartaekonomi.co.id, Johan Budi mundur, kekuatan Jokowi lemah. Juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin Johan Budi Sabto Prabowo kemarin telah mengumumkan pengunduran dirinya. Kendati belum mengumumkan nama pengganti, justru banyak pihak khawatir kekuatan TKN Jokowi Ma'ruf semakin lemah tanpa sosok Johan Budi. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mukhtar Ngabalin membantah hal itu dapat melemahkan kekuatan TKN. Bahkan menurutnya, meski Johan Budi keluar, tidak ada pengaruh yang signifikan di tubuh TKN Jokowi Ma'ruf Amin. Gak ada pengaruh, gak apa-apa, singkatnya di Jakarta, Selasa 18 September. Dia menghormati apa yang telah menjadi keputusan Johan Budi. Meski demikian, dirinya berharap agar mantan ketua KPK itu masih bersedia bekerja sebagai jubir Jokowi. Terkait pengganti Johan Budi di TKN, ia menyebut ada sejumlah nama dari partai koalisi yang menurutnya mampu menggantikan sosok Johan Budi. Tentu kita suka cita, penuh senang kalau Mas Johan bisa tetap jadi jubir presiden, ujarnya. Diketahui Johan Budi mengundurkan diri karena ingin lebih fokus menjalankan tugas sebagai staf khusus presiden bidang komunikasi serta pencalekannya di Pileg 2019.